find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Malaysia, tendang kedua. Ajang-ajang untuk mengambil tendangan. 2 menit ya. Oh, nampaknya kidal dia nih, kaki kiri dia. Muhammad Haziq. Masuk Bung Haziq. Terkecoh, terkecoh. Skor 2-1 Malaysia. There's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels right. Ambil. Ayo sama. Jangan penalti kedua untuk Indonesia. Mudah-mudahan menjadi gol. Gol! Ya! 2-2 pemirsa. Bola pressing tidak bisa dibaca oleh tim Malaysia. Salman Al-Farid membuat kedudukan imbang 2-2. Teriakan Indonesia, Indonesia kembali mengemari Stadion Batakan. Para pendukung Indonesia untuk menekan mental dia. Tendang Malaysia, langkahnya gontai Bung. Mudah-mudahan ini menjadi momentum keberuntungan berpihak kepada Indonesia. Mudah-mudahan, kita doakan, kita doakan. Sayang Bung, sayang sekali. Muhammad Marwan tadi sepakannya berhasil menjebol gawang Sabdo Yugo, meskipun si Sabdo sudah bisa membaca baca bola tadi, arah bola. Bola terbaca. Terima kasih kurang cepat saja. Indonesia lagi. Al-Faris, gelandang Indonesia ini menjadi jangkar yang tangguh. Ramai. Faris. Faris. Sayang sekali, gagal. Maksudnya Panenka tadi Bung, tapi terlalu lemah bola dibaca tadi oleh penjaga gawang Malaysia, mudah saja ditangkap. Masih ada harapan Bung. Selesai. Masuk. Sepakan yang tadi oleh Fahrul Faris bin Aidi. Ya, Bung Rauf. Indonesia tertinggal kini 4-2. Beban di pundak Ikhwan Ali Tanamal, gelandang Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi gol dan masih ada tambahan nafas bagi tim Indonesia. Ribuan penonton deg-degan menantikan
bahkan yang akan diambil oleh Ikhwan Ali Tanaman, ancang-ancang dia. Ikhwan Ali Tanaman, ancang-ancang. Kembali Ikhwan. Masuk. Gerakannya menarik tadi, Bung. Ya. Memang gerakan anak ini sangat unik, Bung, lincah. Betul. Membangkitkan moral Indonesia insyaallah, Bung. Ya. Kesempatan, Bung, terakhir bagi Indonesia. Kalau ini masuk, selesai sudah. Kalau ini gagal, masih ada satu penendang Indonesia lain yang punya kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Skor masih 3-4 untuk keunggulan Malaysia di babak adu penalti ini. Oh, kita doakan Sabda Yoga bisa membaca arah sepakan. Tendang dari Malaysia, Bung. Nur Iman Haikal. Pemain pengganti tadi masuk di babak kedua. Kita saksikan. Berharap ini gagal. Selesai. Gagal Indonesia ke final. Malaysia melaju ke final, berjumpa dengan Thailand. Sayang sekali, pemirsa. Sayangkan. Agaknya juga terbakar emosinya. Ya. Take care of you.